And to my new mom, thanks for welcoming me into your family. No words can describe how grateful I am to be married to your daughter. Thank you for entrusting your daughter into my care. I will do everything in my power to give her the happiness she deserves, inshallah. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul beramai-ramai di malam yang berbahagia ini, yang saya pasti kehadiran kita bersama bukan sekadar untuk menyaksikan upacara ijab dan qabul di antara kedua pasangan, tetapi kehadiran kita bersama diiringi dengan doa-doa agar Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati pasangan ini dan berikan mereka jodoh yang berpanjangan hingga ke syurga Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Nur Syazini binti Saini, setujukah anda jika kami nikahkan anda dengan Muhammad Mirza bin Yusaini? Setuju? Setuju. Kepada kedua mempelai, suka untuk saya mengingatkan bahawasanya kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga dapat dinikmati seandainya kedua belah pihak melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka. Kepada saudara Mirza, anda sebagai suami akan memikul satu tugas yang baru, dan tugas itu akan saya serahkan kepada Mirza sebentar nanti, dan Mirza dikehendaki memimpin isteri Mirza bagi mendapat kehidupan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjayakannya Mirza, anda perlu menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada isteri dan insya-Allah kepada anak-anak nanti, dan hanya dengan itu kepimpinan Mirza akan dihormati dan ia juga akan memudahkan Mirza bagi melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudari Nur Syazlini, anda sebagai isteri, anda juga berperanan di dalam membantu suami bagi membina kesejahteraan hidup rumah tangga. Dan peranan ini hanya dapat dilakukan oleh para isteri yang baik. Sifat-sifat isteri yang baik telah dijelaskan oleh Nabi SAW yang bermaksud, para isteri yang baik ialah mereka yang sentiasa menggembirakan hati suaminya, dan apabila diperintah dengan perintah yang bersesuaian dengan ajaran agama, akan segera dipatuhinya, dan apabila suami tiada di sampingnya, ia akan sentiasa menjaga maruah diri dan juga harta benda suaminya.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليك. Wahai Muhammad Mirza bin Zusaini, aku nikahkan dikau dengan adikku Nur Syazlini binti Zusaini dengan mas kawinnya sebentuk cincin tunai. Aku terima nikah Nur Syazlini binti Zusaini dengan mas kawinnya sebentuk cincin tunai. Alhamdulillah, alhamdulillah, hanya dengan satu lafaz. Masya-Allah. Macam bola eh? Hanya dengan satu lafaz mata bergelarlah kronika suami dan isteri. Alhamdulillah, tahniah buat mereka. Syazlini, my new wife, the future mother to my future kids. I consider myself the luckiest man. We've definitely come a long way together and a lot of challenging times. But I feel we have taught each other so much along the way. No relationship is easy and there will always be challenges waiting for us. But I can honestly say, with confidence, as long as we always face them together, we can do anything. Thank you for giving me purpose.